Manajemen PSG Pati terpaksa memulangkan dua pemainnya dari pemusatan latihan, TC, yang sedang berlangsung di Jakarta. Dua pemain tersebut adalah Syaiful Indra Cahya dan Zulham Zamrun. Kedua pemain ini dipulangkan buntut permainan yang kelewat keras pada saat melakukan uji coba melawan Persiraja Banda Aceh. Pada uji coba tersebut, Syaiful Indra melakukan tendangan kungfu kepada pemain Persiraja, Muhammad Nadif. Sementara untuk Zulham Zamrun sendiri melakukan perkelahian dengan pemain Persiraja. Dengan adanya kejadian tersebut, manajemen mengambil langkah tegas untuk kedua pemain itu. Sementara sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden tersebut, manajer PSG Pati, Doni Setiabudi bersama Syaiful Indra Cahya menemui manajemen dan pemain Persiraja. Manajemen PSG Pati diterima oleh Sekretaris Persiraja, Rahmat Jailani dan pemain M. Nadhif di sebuah hotel di kawasan Tangerang. Diakuinya, apa yang diperlihatkan adalah harus diakui memang tidak patut untuk dicontoh yang dilakukan pemainnya. Dia menambahkan, uji coba lawan Persiraja ini memberikan pengalaman dan pelajaran penting untuk timnya.